Bebasmu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu patamassa patamassa kumunna. Quran kau metro waya. Quran kau metro waya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cedera orang zalim. Orang zalim tu mu cedera aja. Mu berasa nak undi dia, mu berasa nak sokok dia aja. Quran kata patamassa kumunna, wajib kamu disambar oleh api neraka di akhirat bila mati. Pakai serban, pakai jubah, pergi ke Mekah melotak. Bismillah, Allahu Akbar, lawan syaitan. Balik di rumah, peluk syaitan. Pergi ke Mekah, lawan syaitan. Hamba syaitan. Balik Malaysia, sokong pemimpin hak zalim. Sedangkan kita semayang, sedangkan kita puasa, semayang kita Allah tak terima. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin la raiba fih, amma ba'd. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawmal jum'ah kufirat dhunubuhu wa khatayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة وليلتها 24 ساعة يعتق الله في كل ساعة منها 600 عتيق من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Amin 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 Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan syukur pada Allah. Allah beri dapat semayam maghrib berjemaah. Allah. Dan Allah pilih lagi duduk dalam majlis ilmu. Amin, amin. Satu majlis yang paling disukai oleh Allah dan paling disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini, semua dosa kita yang telah lalu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amba masih lagi sambung kitab amba ni, iaitu kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Kelantani rahimahullah. Yang mana kitab ni kalau tuan-tuan mengaji di pondok, mesti mengaji kitab ni. Di Thailand ke, di Kelantan, di Kedah mana, kalau orang mengaji pondok dia mengaji kitab ni. Kalau tak mengaji tu bukan mengaji pondok lah, duduk pondok dia beza. Ngaji pondok lain, duduk pondok lain. Ramah orang lain ni duduk pondok bukan mengaji. Duduk ramah. Mengaji tak? Tak. Itu dia. Bila mengaji, jumpalah kitab ni. Antara kitab yang masyhur bab ibadah, ia dikarang oleh seorang wali Allah daripada negeri Kelantan di Wakaf Baru, Kutan, iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani rahimahullahu ta'ala. Kitab dia ni beratus tahun dah, sampai hari ni masih guna lagi di pondok-pondok mengaji. Kitab ni RM50 sebiji ni. Hok Melayu, hok Jawi pun ada. Hok Jawi murah ya. Hok Melayu sekarang ni RM50 tuan-tuan, boleh pergi kedai ada jual. Di Masjid India, di mana-mana. Baik, amba sambung bab jemaah tak habis lagi kitab amba ni. Semalamnya di Gombak kita baca bab jemaah. Bab jemaah dah sikit, hari ni kita masuk sambungan daripada bab jemaah hadis yang semalam. Baik.
Semalamnya hamba sebut di Gombok semalam, kenapa hari Jumaat ni mulia, ada lima sebab. Salah satu daripada lima sebab hamba sebut semalam ialah hari Jumaat ni hari Allah Ta'ala buat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ni umur dia mati 930 tahun. Isteri Nabi Adam nama Siti Hawa. Siti Hawa meninggal wafat umur dia 750 tahun. Nabi yang paling panjang umur atas dunia ialah Nabi Nuh 1500 tahun. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Nabi yang paling pendek umur dunia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya 63 tahun saja tuan-tuan rahmati Allah. Nabi lain semua umur panjang. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa sampai sekarang tak wafat lagi. Nabi lain semua umur yang panjang, tetapi umur yang paling pendek ialah Habibullah, kekasih Allah ialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun ya tuan-tuan. Tak, Allah lera Nabi atas dunia. Nabi lain Allah beri siapa beratus tahun, siapa beribu tahun. Tak, Nabi kita Allah ambil 63 ya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Kebanyakan umur umatku pun hidup akhir zaman ni antara 60 hingga 70. Jadi tuan-tuan yang mari ni kalau umur 60 tu, tak lama dah tu, tak lama. Dekat apa Ustaz? Dekat dah tu. Allahuakbar. Kalau tak berasa lagi tu, bukan orang. Dia kena berasa dekat dah. Aku ni 60 dah. Kubur kata mari. Mari, mari, mari. Kubur kata mari. Rumah kata, gih, 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 gih. Tapi kita tak berasa. Kita berasa kita tak mati. Berasa hidup lama. Sebab tu Nabi sebut, aku bimbang umatku akhir zaman dua penyakit. Salah satunya ialah panjang angan-angan. Makna dia rasa dia tak mati. Berasa lama lagi mati. Padahal umur 80 dah. Dah. Orang buat kuliah rumah dekat masjid pun tak mari. Allahu Akbar. Bukan orang sini, orang PJS. Rumah dekat masjid, orang buat kuliah tak mari. Tapi kalau main bola 500 meter pergi lagi. Tak, 500 kilometer pergi lagi. Main bola stadium, stadium Selangor ni main bola Bukit Jalil tu, orang Kelantan tu mari lagi 5-6 jam naik kereta. Tapi orang buat kuliah akhirat, rumah tepi masjid tak mari tuan-tuan rahmati Allah. Sebab apa? Sebab Allah tak pilih. Sebab Allah tak beri hidayah. Sebab Allah tak beri taufik. Ada orang hok berat lagi duduk dalam masjid dia, orang nak kuliah lari tumbik lagi, hok ni hok berat lagi. Ada orang dia mari sembahyang, bukan tak mari. Maghrib mari. Isyak mari. Subuh mari. Zuhur mari, asar mari. Tapi orang nak kuliah? No 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 no, tak sih. Marilah tok guru tinggi langit ngajar apa? Tak sih. Nak mari sembahyang saja ya. Boleh kira dah tu. Tak apa, dah pada tak mari langsung. Ada orang mari ngaji saja, semayang tak mari, ada juga orang tu. Ngaji mari. Oh rajin. Bibi kita gini ngaji. Tapi waktu semayang, tak. Balik. Tak sih, jemaah. Ada orang dua-dua tak. Semayang pun tak, mengaji pun tak. Allahu Akbar wali'azubillah. Mudah-mudahan Allah pilih kita dua, semayang jemaah, dan juga Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam mengaji, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan kita menutup akan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tok guru tempat saya mengaji di Yaman, ada seorang ulama, dia mati tengah mengajar tuan-tuan, baca hadis Nabi. Yaqulun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, rebah atas meja mati tengah mengajar. Tok guru saya di Yaman. Ha, tengok Allah pilih. Duk mengajar lagu ni atas meja ni. Anak murid beribu depan mengaji hadis. Tengah duk mengajar. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Dia pun rebah mati tuan-tuan. Tak dah baca habis hadis tu, dakhalal jannah. Ai wajabat lahul jannah, Nabi kata. Siapa dia yang akhir kalam ucap kalimah la ilaha illallah, bila dia mati wajabat lahul jannah, wajib masuk surga Allah bila mati. Tuan-tuan nak masuk surga ni senang, salah satu amalan Nabi kata ayat kursi jangan tinggal lepas sembahyang.
Lepas semayang jemaah lima waktu, dah zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, jangan tinggal ayat kursi. Siapa dia tak tinggal ayat kursi tiap-tiap lepas semayang? Nabi kata tidak menegah hadis. Siapa dia lepas semayang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali, ghufirallahu dzunubahu walau kama sali zabadil fil bahr, rawahu Imam Muslim. Nabi sebut siapa dia tiap-tiap lepas semayang dia berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis sekali. Berapa semua tu? 100. Ghufirallahu dzunubahu walau kama sali zabadil fil bahr, Allah hapus dosa dia walaupun dosanya lebih banyak daripada buih yang ada dalam laut. Tapi dah malah tak buatlah. Assalamualaikum, saya kumpul. Tak tahu nak pergi mana. Allahu akbar. Tuan-tuan, bukan lama, subhanallah, subhanallah. Seminit tak sampai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi apa kita payah nak buat ibadah? Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, inna thiqata minaz zunubi tamna'u min khiffatil ibadah. Sesungguhnya seorang yang rasa berat nak buat ibadah kerana dosa dia banyak pada Allah. Orang yang bila dosa banyak nak sebut Allah pun malah. Nak selawat ke Nabi pun malah sebab dosa banyak, kata Imam Ghazali. Orang yang bapa yang payah nak mari masjid sebab dosa dia banyak. Bapa payah nak bangun semayang malam sebab dosa banyak. Bapa tiap-tiap hari kita nak tengok Quran susah, tapi tengok WhatsApp boleh. Tengok Facebook boleh. Tengok YouTube boleh. 24 jam pun boleh tengok Facebook, tengok WhatsApp. Tapi bapa nak tengok Quran satu muka surat pun payah satu hari sebab dosa kita banyak pada Allah. Bapa kita rajin baca surat khabar hari-hari 60 muka surat boleh baca. Metro boleh baca khatan 2 kali, bukan sekali dah. Sinar harian habis baca. Berita harian habis. Straight time habis. Tapi bapa Quran kita tak boleh baca walaupun 10 ayat, 30 ayat satu hari sebab dosa kita banyak. Allahu akbar. Tapi bapa bulan Ramadan boleh baca Quran. Bulan Ramadan lipah dah mari masjid. Kena buat masjid lain. Siapa Selangor ni ada semayang dalam pasu bunga pun ada. Ramanya musim Ramadan mari masjid. Tapi habis Ramadan tak ada. EJK masjid sendiri pun tak mari. Bukan masjid ni, masjid As-Salam. EJK masjid sendiri pun tak mari semayang akhir zaman, tuan-tuan. Allahu akbar. Tak nak mengundi berebut akat tangan. Pilih saya lah, pilih saya. Tu iman. Saya. Saya tu iman, EJK. Tiba-tiba, bila orang latih jawatan, mu iman, mu bila, mu EJK, mu tak mari semayang. Nak jawab mana depan Allah akhirat? Depan orang boleh jawab. Sorry ya, saya ada kerja. Sorry ya, maaf. Depan Tuhan boleh jawab gitu. Tok Iman, boleh jawab gitu. Maaf Tok Iman, saya lorak atas bini. Boleh jawab gitu. Allahu akbar, tuan-tuan. Mudah-mudahan awak mari malam ni Allah beri istiqamah beramal insya-Allah. Allah beri kekuatan untuk amal ilmu insya-Allah. Allah beri kita rasa rajin nak tengok Quran walaupun 10 ayat ya satu hari, tuan-tuan. Allahu akbar. Ni kalau tengok WhatsApp gitu, tengok WhatsApp. Bini panggil pun tak ira dah. Anak panggil tak dengar dah. Orang panggil tak dengar dah gitu. Tengok WhatsApp. Ulama dulu tiap-tiap hari sibuk tengok Quran, sibuk belak Quran. Orang dah ni sibuk main headset. Tengok orang mengajar headset lagi. Orang duduk mengajar headset kan? Allahu akbar. Tapi masalah dunia hari ni mengaji sikit ya, tapi hina ulama-ulama dalam Facebook. Mengaji tak dan 10 tahun. Baru mengaji 2 kali mari kuliah maghrib. Hina dah ulama-ulama dalam Facebook. Hina dah ulama-ulama dalam YouTube. Hak ni tak betul. Hak ni tak ada hadis. Hak ni salah. Hak ni sesat. Dia baru mengaji 2 hari. Orang dulu mengaji 20-30 tahun. Tak pernah bergaduh walaupun seorang. Tengok Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, tak pernah bergaduh walaupun pendapat lain. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i walaupun pendapat lain, tak pernah bergaduh.
Sebab mereka tahu wallahu wasi'un alim, ilmu Allah itu sangat luas. Kita hari ini mengaji sikit berasa lebih pada ulama atau masalah. Orang dunia hari ini mengaji sikit rasa lebih alim pada ulama. Imam Syafi'i pun dia panggil spi ya orang lain ni. Imam Ghazali dia panggil jali gitu ya. Tak ada adab dengan ulama. Budak-budak zaman sekarang ni mengaji dalam Facebook, dalam YouTube. Siapa dia tak ada adab dengan ulama, dekat dia nak mati Allah cabut mulut dia, tak benar ucap dua kalimah syahadah. Jangan main-main. Zaman lah ni, zaman internet ni. Orang nak sebut kau ulama, orang sebut gitu ya dalam YouTube sekarang. Dalam internet, Facebook, tuan-tuan tengok bagaimana orang hina ulama. Sampai ada baru ni, seminggu dua baru ni meninggal ulama di Kedah. Almarhum tuan guru Haji Saleh, ponok si Kedah, antara ulama Usuluddin yang paling alim dalam bumi Malaysia ni, tuan-tuan. Dia mengaji di Mekah sekali dengan tok guru saya, iaitu tuan guru Haji Abdullah Lubuk Tapah Pasir Mah, mengaji dengan tok guru dia pada yang pengarang kitab Baquratul Amani, mengaji di Mekah berpuluh-puluh tahun. Bila meninggal baru ni, ada orang sebut dalam Facebook, YouTube, orang kata bapak bid'ah meninggal. Ini tak ada adab dengan ulama. Orang yang tak ada adab dengan ulama, akhir dekat nak mati Allah tak izin mulut dia ucap dua kalimah syahadah, wal'iyazubillah. Tuan guru Haji Saleh, waktu dia hidup saya pergi ziarah dia. Waktu dekat dia nak mati pun saya pergi ziarah lagi tu imam baru ni. Duduk atas katil tuan-tuan, tak boleh bangun dah ni, sakit. Dia nak hari Jumaat ni biasa dia mengajar dalam pondok dia di Sik Kedah. Ribuan orang yang hadir mari mengaji kitab Baqarah dan sebagainya. Daripada muda lagi, dulu lagi dia mengajar sampai ke dia mati. Setiap hari Jumaat di pondok dia di Sik Kedah. Dekat dia nak meninggal saya pergi ziarah dia, sakit tuan-tuan duduk atas katil. Hari Khamis saya pergi ziarah, esok hari Jumaat saya ziarah hari Khamis. Dan kebetulan orang Sik waktu tu jemput saya baca khutbah di Masjid Jamek Sik Kedah keesokan hari. Saya tanya tok guru hari Khamis tu, waktu saya pergi ziarah, saya tanya tok guru, esok hari Jumaat ngajar ke? Saya tanya dia, tok guru tak mengajar ke esok? Ngajar ke? Dia sakit dah ni. Apa jawapan dia? Dia kata, ustaz, saya akan mengajar sampai saya mati. Oh. Itu jawapan daripada seorang ulama yang istiqamah, yang diberi semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi jawapan yang lain. Tok guru pada tuan guru Haji Saleh, iaitu pada di Mekah, dia cerita. Dan tok guru dia juga pengarang kitab Anak Kunci Syurga, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, pengarang kitab Anak Kunci Syurga. Waktu tuan guru Haji Saleh mengaji di Mekah, tok guru dia ni tuan-tuan keluar darah di kaki. Keluar darah. Tapi pergi lagi mengajar dalam masjid. Darah keluar ni tuan-tuan, sakit kaki dia, tubik darah. Tiba-tiba pergi lagi mengajar. Seorang anak murid dia tanya, tok guru, kaki bekok ni sakit ni, darah pun tubik, tak payah mari mengajar lah, rehat di rumah. Apa jawapan dia? Dia kata, saya tidak akan rehat, melainkan saya akan rehat dalam surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat ulama. Orang lah ni ngaji sikit ya, berasa alih pada ulama ni masalah. Tak ada semangat. Kadang-kadang subuh kau lapar baru bangun. Lepas tu nak lawan ulama kau mana? Ha? Nak hina ulama kau jalan mana? Tengok tok guru ni Aziz, almarhum tok guru ni Aziz, waktu hidup dia tuan-tuan, istiqamah tiap-tiap hari Jumaat juga mengajar di medan ilmu di Kota Baru. Sampai dia sebut dalam kuliah dia, seumur hidup saya ni saya tak bangun tahajud dua kali ya, seumur hidup saya. Oh. Tengok almarhum tok guru ni Aziz, dia sebut dalam satu kuliah dia, umur saya sekarang ni 84 dah. Dia meninggal 84 baru ni, 12 Februari tahun 2015, hari Khamis malam Jumaat pukul 9.40 meninggal di rumah dia. Malam Jumaat pula tu Nabi sebut, man mata yaumul Jumaah wa lailatul Jumaah mata syahida. Siapa dia meninggal hari Jumaat atau malam Jumaat, mati syahid. Nabi sebut dalam hadis. Hadis yang lain, man mata yaumul Jumaah wa lailatul Jumaah aminhu azabil qabri. Siapa-siapa yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, mati dia itu bebas daripada fitnah dan juga soal muka nakir di dalam kubur. Oh.
dipilih almarhum untuk guru ni Aziz minggu malam Jumaat waktu umur 84. Waktu satu kali dia kuliah, dia kata, saya umur saya ni tua dah, tapi seingat-ingat saya daripada saya budak sampai hari ni dididik oleh mak bapak saya, saya hanya tak bangun dua kali ya tahajud dua waktu malam. Allahu akbar. Itulah ulama. Kita bangun berok boleh malam, bangun tengok bola boleh, tapi nak bangun semayang tak boleh, melainkan orang yang Allah pilih mempunyai kekuatan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Siapa dia yang susah payah pada jalanku, kami akan buka hidayah pada dia, kerana sesungguhnya Allah itu bersama orang yang buat baik. Ni baru ulama. Kita ni mengaji sikit lawan ulama, mengaji sikit hina ulama, kita semayang pun tak cukup lagi. Tai rajin semayang, tai malah dak. Pas nak ina ulama kau mana? Ulama dulu mengaji puluh-puluh tahun tuan-tuan, tak ada bising pun, tak ada bergaduh. Allahu akbar. Ani dunia lah ni dunia telah tanpa sempadan. Ikut nak wayak gapo pun. Dalam Facebook banyak orang guna nama baik-baik. Tetapi dia memfitnah ulama-ulama. Ini banyak berlaku hari ni tuan-tuan. Baik abih. Ni malam ni tak ngajar lagi tu imam tu, baru mukadimah baru. Ni baru nak masuk hadis. Hok kita baca sambung hok semalam di Gombak. Nah, bab Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasalla yaumul Jumaah kufirat dzunubuhu wa khotayah." Nabi sebut siapa-siapa yang mandi hari Jumaat. Dia mandi hari Jumaat, kata ulama ialah mandi nak pergi semayang Jumaat. Itu dia. Itu lebih afdal. Contohlah tuan-tuan, sekarang ni Zuhur 1:15 contoh. Tuan-tuan nak pergi Jumaat pukul 1. Jadi sebelum pukul 1 tu mandi. Mandi terus pergi semayang Jumaat. Itu lebih afdal. Ada orang dia mandi dulu tapi lama lagi pergi, ada juga. Dia mandi pukul 9. Niat dah, aku nak pergi semayang Jumaat ni, mandi Jumaat kerana Allah. Dia pun mandi. Tapi bukan pukul 9 nak pergi. Nak pergi nu. Orang azan baru pergi. Tak, maka itu sunat juga, tapi tidak afdal. Afdalnya kata ulama, kita mandi hari Jumaat lain dah. Bukan nak pergi kedai kopi, bukan nak pergi berjalan, bukan nak pergi singgah situ singgah sini, tak ada. Afdal lepas mandi pakai baju siap pergi masjid. Ha, siapa dia mandi hari Jumaat? Nabi kata kufirat zunubahu wa khotayah, maka diampun semua dosanya dan kesalahannya. Itu kelebihan mandi hari Jumaat. Tapi kena niat saja aku mandi sunat Jumaat ataupun sunat hari Jumaat. Soh berlaku niat dua tu. Tuan-tuan mandi niat. Waktu dia bila? Daripada subuh sampai kau Jumaat. Itu waktu mandi sunat hari Jumaat. Makna kalau tuan-tuan bangun masuk subuh tu, bangun mandi boleh dah niat. Saja aku mandi hari Jumaat kerana Allah. Soh dah niat. Tapi yang afdalnya ialah dekat nak pergi solat Jumaat baru mandi. Maknanya kalau tuan-tuan nak pergi 12:30, 12 suku mandi. Mandi tu niat, sahaja aku mandi hari Jumaat ataupun sahaja aku mandi untuk semayang Jumaat boleh berlaku. Kerana mu ya Allah, maka siapa dia mandi lagu tu, niat lagu tu, Nabi kata kufirat zunubahu wa khatayah, semua dosanya Allah ampun berlaku. Ini kelebihan hari Jumaat. Hari lain tak ada mandi. Ada tak sebut dalam kitab mandi hari Sabtu? Ada. Ada tak dalam kitab sebut mandi hari Khamis? Ada. Takut rajin jumpalah kitab mana raya. Ha? Mandi hari Ahad? Tak ada. Semua kitab fiqh sebut mandi hari Jumaat. Sunat. Ada soal lagi mandi dua hari raya. Mandi dua hari raya beza. Waktu dia masuk pukul 12. Sapa semayang raya. Adapun Jumaat masuk daripada subuh sampai Jumaat, tu beza waktu mandi tu. Ada juga soalan orang tanya, mandi wajib boleh tak niat sekali dengan semandi mandi Jumaat? Jawabnya sah, tak ada masalah. Contoh tuan-tuan mandi wajib, saja ke mandi wajib dan sunat Jumaat kerana Allah, boleh. Tak ada masalah. Sah kata ulama. Sumpah kat puasa, saja aku puasa wajib qada dan sunat 6 Syawal kerana Allah, boleh. Sah kata ulama. Tapi kena sebut wajib dulu baru sebut sunat. Itu pendapat jumhur ulama. Kalau sebut sunat dulu baru wajib, tidak sah.
Contoh tuan-tuan sebut saja aku mandi sunat jemaat dan mandi wajib. Ha, tak sah. Ha, itu pendapat jumhur ulama. Ha, mana boleh hak sunat nak masuk dalam wajib? Kalau sebut wajib, hak sunat masuk. Ha, itu paling mudah fahamnya begitu. Mana tasalla yaumul jumaah kufirat dzunubuhu wa khatayah? Barang siapa yang mandi sunat pada hari Jumaat, dikifaratkan segala dosanya, diampun segala dosanya dan kesalahannya. Hari Jumaat ni lebih besar tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran ada surah nama surah Jumaat. Surah Sabtu tak ada dalam Quran. Surah Ahad tak ada. Dalam Quran ni surah Jumaat ada se. Hari lain tak ada. Tuan-tuan boleh buka Quran tengok. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Boleh baca tiga bagi. Jumu'ah, Jumaat, Jumaat. Tiga boleh baca. Sah belaka. Ha, tak ada masalah. Ha, itu kelebihan hari Jumaat satu hadisnya. Hadis yang kedua dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ah wa lailataha 24 sa'ah ya'tiku Allahu fi kulli sa'atin minha 600 atiqin minan nar. Ha, ni hadis yang kedua. Maksudnya sesungguhnya pada hari Jumaat dan malam Jumaat itu ada 24 jam. Dan merdekakan Allah Taala tiap-tiap satu jam itu 600 orang daripada api neraka. Ini kelebihan besar ni tuan-tuan. Hari Jumaat 24 jam hari Jumaat tu, satu jam Allah bebas orang daripada neraka 600 orang. Ha, kira lah 600 kali 24 berapa? Nak layaknya kelebihan hari Jumaat. Sampai dalam sebut dalam hadis, orang yang mati hari Jumaat dibebas daripada azab kubur, dibebas daripada api neraka. Sehingga dalam hadis lain kata hari ni, hari Jumaat ni api neraka tak panas hari Jumaat sehari. Hari lain panas. Hari Jumaat sejuk neraka, tak panas. Sebab mulianya hari Jumaat. Allahu akbar. Sebab tu masjid hari Jumaat je orang mari, hari lain tak. Kau kena terima. Hari Jumaat cuba tengok mana-mana tempat penuh, betul tak? Hari lain ada supaya sembahyang Jumaat ada? Tak ada. Kalau ada tak khematlah dunia ni. Ada seorang ulama kata kalau sembahyang subuh boleh macam orang hadir sembahyang Jumaat dalam dunia ni, tak, tidak saya tidak akan berlaku kiamat. Ada mana tempat sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat royak mana? Mekah. Mekah bukan orang Mekah, orang lain. Orang luar negara pakat pergi situ, orang Mekah sendiri tak pergi. Ada satu cerita Tok Guru saya sebut, waktu dia mengaji di Mekah, ada seorang ni duduk Mekah 60 tahun. 60 tahun tak pernah pergi semayang Masjidil Haram. Padahal pelik gapo kalau orang duduk PJS tak mari masjidnya. Hodok Mekah dah tak pergi semayang lagi. Allahu Akbar. Ha, ini yang berlaku sekarang. Ha, di akhir zaman. Jadi hari Jumaat ini, sesiap satu jam Allah merdekakan 600 orang daripada api neraka, Nabi kata. Sehingga Nabi sebut pada hari Jumaat itu tidak dipanahkan neraka. Ha, neraka tak panah hari Jumaat. Sebab kelebihan hari Jumaat. Allahu akbar. Tapi syarat juga tuan-tuan, mati beriman. Kalau kafir mati, mati hari Jumaat pun. Ha, kena azab juga. Ha, namun dia memaham hadis mati hari Jumaat selamat azab kubur. Tiba-tiba Cina mati hari Jumaat. Ha? Oh selamat lah. Selamat ke mana? Kapir. Dia nak hok Islam. Hok beriman. Ha? Syarat mati beriman. Kalau mati tidak beriman, walaupun mati hari Jumaat, dia azab super tulah. Ha, sebab itulah ha? Nabi kita Allah tak pilih hari Jumaat wafat. Nabi wafat hari ke apa? Hari Isnin. Ha. Nabi kita semua hari Isnin. Beranak hari Isnin. Wafat hari Isnin. Berpindah daripada Mekah bertolak hari Isnin. Sampai Madinah hari Isnin. Dilantik jadi rasul umur 40 hari Isnin. Semua hari Isnin. Ha, tengok. Semua hari Isnin. Nabi ada semua hari Jumaat.
Beranak hari Jumaat, wafat hari Jumaat, masuk surga hari Jumaat, keluar daripada surga ke dunia hari Jumaat, sampai ke bumi hari Jumaat. Semua hari Jumaat. Nabi kita Isnin. Tengok Allah pilih. Ada sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin?" Lalu Nabi kata, "Al-yawma wulidtu fih, hari aku beranak." "Patu bapa puasa hari Khamis?" Lalu Nabi kata, "Sebab hari Khamis hari diangkat segala amal anak, semua anak cucu Adam ni diangkat naik ke langit setiap hari Khamis. Dan waktu naik amal hari Khamis tu, aku suka waktu tu anak saim." Nabi kata, "Ketika tu aku berpuasa pada Allah." Tu sebab puasa hari Isnin dan Khamis. Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nombor duanya kelebihan hari Jumaat ialah setiap hari satu jam hari Jumaat itu Allah merdekakan 100 orang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pilih kita tuan-tuan, dibebaskan oleh Allah daripada api neraka insya-Allah. Tuan-tuan jangan tinggal lepas sembahyang ni. Nabi sebut lepas sembahyang maghrib, lepas subuh, "Allahumma ajinni minan nar." Ini amalan paling senang. Siapa dia baca lepas sembahyang maghrib 7 kali ataupun ada hadis riwayat 3 kali, "Allahumma ajinni minan nar." Kalau jadi tu imam, "Allahumma ajinna minan nar." Ada juga orang jadi tu imam baca "Allahumma ajinni." Tu imam bodoh lah panggil. Batu orang suruh mengaji. Jangan buat pandai kita. Nak jadi tu imam kena mengaji. Jadi tu bila pun kena mengaji. Nak jadi tu guru lebih lagi kena mengaji. Allahu akbar. Nak kena belajar tuan-tuan. Nak bila kita jadi imam, doa untuk ramah bukan untuk kita. Supaya jadi tu imam, bila baca doa kunu Allahumma, Allahumma hdina fi man hadait. Ada tu imam semaya baca Allahumma hdini. Makmum pun ami, bodoh juga makmum. Betul orang suruh belajar. Jadi tu imam ni lapah jamak. Lapah umum. Kalau kita seorang tak apa nak minta seorang. Tapi hak molek walaupun kita seorang minta ramai juga. Ha tu hak molek. Untuk semua. Jangan minta kita seorang. Ni gak, "Ya Allah apa dosa aku? Ya Allah aku sama." Mokpak tak pernah minta. Orang lain tak pernah minta. Ha rugi. Lagu tu benda. Jadi Nabi sebut dalam hadis, siapa dia lepas sembahyang maghrib dan subuh kaki tak gerak lagi. Ada setengah riwayat, maka baca 3 kali atau 7 atau 10. Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar. Tiba-tiba dia mati malam tu ataupun pagi tu, namanya ditulis oleh Allah ahli syurga. Amal hak tu lah, tak apa dah. Moga nak amal hak lain payah. Amal hak tu ya, pendek ya. Allahumma ajinni minan nar lepas maghrib, lepas subuh. Kalau buat 5 waktu pun tak apa. Lepas isyak, lepas mana pun tak ada masalah. Tapi hadis sebutnya 2, maghrib dan subuh. Ataupun baca Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. 3 kali pagi, 3 kali petang atau malam. Nah, "Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Siapa dia baca 3 kali pagi atau 3 kali petang atau malam, tiba-tiba dia mati pagi tu malam tu, Nabi kata wajib namanya ditulis oleh Allah masuk surga. Allahu akbar. Hak tu ya, hari-hari waktu ya. Amal tuan-tuan. Mengaji senang, amal payah. Mengaji senang, nak amal payah. Lepas amal ikhlas pula payah. Tengok dia berjujur tu. Nak mengaji tu payah dah. Nak amal hok mengaji payah lagi. Nak ikhlas hok amal payah lagi. Dia. Allahu akbar. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani menyebut dalam kitab dia, ikhlas ni lebih susah daripada seekor semut warna hitam yang berjalan di atas batu warna hitam waktu malam yang gelap. Lebih susah pada tu lagi ikhlas yang ada dalam hati kita. Allahu akbar. Wa amma nak ikhlas nak tu iman. Karena ustaz, karena tu, karena ni, bukan karena Allah. Ada orang mari nak menganiak dia, nak mari dengar. Ada orang mari nak siasat. Ada orang niat nak mari menegur. Macam-macam niat.
niat tak serupa dan hati. Jadi nak ikhlas susah. Lebih susah daripada semu hitam yang berjalan atas batu warna hitam waktu malam yang gelap, kata Imam Abdul Wahab Syarani. Allahu Akbar. Nah, baik, habislah tuan-tuan. Dua hadis kita baca saat ini. Yang keduanya ialah setiap hari Jumaat, bahawa Allah merdekakan setiap satu jam itu 900 orang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Nak atuh orang setiap saat dibebaskan pada api neraka. Maknanya kali dengan 24 jam. Maknanya 900 ribu. Ada hadis riwayat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bahawa bagi Allah Taala itu 900 ribu pemerdekaan daripada api neraka tiap-tiap hari Jumaat. Maknanya orang yang ada neraka 900 ribu Allah waktu baik. Tak kena azab hari Jumaat sehari. Faham tak ni? Maknanya hari Jumaat ni tak kena azab neraka. Kalau orang mati hari Jumaat pun tak kena azab kubur. Nak sebut mulianya hari Jumaat. Oh. Ha, itu dia. Tapi hari Jumaat saja, hari lain tak. Hari Jumaat sahaja dalam hadis sebut. Ha, hari Jumaat sebab itulah orang mati. Hari Jumaat tak ada azab kubur. Hari lain ada, esok ada pula. Hari Jumaat sahaja. Sebab apa? Sebab mulianya hari Jumaat. Sabda Nabi SAW, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat itu penghulu bagi sekalian hari, Nabi kata. Hari Jumaat ni hari Allah cipta makhluk. Dan hari Jumaat juga hari yang akan berlakunya kiamat. Bila? Jumaat bila? Nabi tak sebut dalam hadis. Jumaat esok pun tak tahu. Jumaat minggu depan ke? Tak tahu. Tapi nak layaknya, itulah kelebihan hari Jumaat sampai 900 ribu orang. Ha? Allah merdekakan daripada api neraka Allah SWT. Mana tak kena azab. Ha, lagu tu. Walaupun orang tu telah wajib, mereka itu akan neraka, Nabi kata. Tetap Allah Ta'ala bebas juga daripada neraka hari Jumaat tu. Ha, tu dia. Ha, orang beriman lah. Sebut dah tadi. Kalau orang kafir tak bebas. Ha, orang beriman, mati dalam iman, mati dalam agama Islam. Ni orang buat Islam molek-molek dah, pergi buat amanah pula dah lawan ulama. Sedangkan semayang, sedangkan pergi ke Mekah, lawan ulama, mati Allah tak terima ibadat. Ni Quran sebut. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassa kumunna. Quran kau metro royak. Quran kau metro royak. Wala tarkanu ila allazina zalamu. Jangan kamu cideru orang zalim. Orang zalim tu mu cideru aja. Mu berasa nak undi dia, mu berasa nak sokong dia aja. Quran kata fatamassakumunna, wajib kamu disambar oleh api neraka di akhirat bila mati. Pakai serban, pakai jubah, pergi ke Mekah melotak, bismillah Allahu akbar, lawan syaitan. Balik di rumah peluk syaitan. Pergi ke Mekah lawan syaitan, hamba syaitan. Balik Malaysia sokong pemimpin hak zalim. Sedangkan kita semayang, sedangkan kita puasa, semayang kita Allah tak terima. Ni Quran sebut. Saya mengajar, saya tak takut siapa tuan-tuan, sebab hak Quran sebut. Kalau tak betul waktu baik Quran tengok. Takbir. Ni boleh sokong pemimpin hak tak betul, sedangkan semayang. Allahu Akbar. We faham molek kita hidup ni tuan-tuan. Ni duk sokong pemimpin hak zalim. Bila boleh tolong kita? Atas dunia tak boleh tolong dah, apa tak lagi akhirat. Dalam surah Sajdah, buka Quran tengok. Muka surat 416, baris bawah sekali, pipi sebelah kiri. Buka Quran kalau tak percaya, saya tengok. Wa ammal ladzina fasaku. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumunna kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun. Buka Quran. Muka surat 416, baris bawah sekali dekat kiri. Aku tak tengok Quran, mau tengok. Buka betul ke tak? Saya Quran ni umur 7 tahun saya habis dah ngaji tuan-tuan. Umur 7 tahun. Sekarang ni umur 28. Saya mula mengajar umur 12. Lah ni umur 28 dah. Buka Quran tengok. Umur 7 tahun kita habis dah Quran 30 juzuk. Umur 3 tahun kita duduk pondok dah mengaji umur 3 tahun. Ni umur 60 baru nak mari masjid.
Saya umur 10 tahun ayah mati. Umur 10 tahun. Duduk dengan tok, tok mati pula. Duduk dengan tok saudara mati pula. Ujian Allah daripada kecil. Tapi boleh mengaji satu dunia, boleh pergi Mesir, Jordan, mana boleh pergi belakang. Ni mengaji sikit rasa aling orang lain ni, ni masalah. Mengaji lebih banyak, lebih lama mengaji. Jangan mengaji sikit, mengaji lebih banyak. Saya duduk Yaman tuan-tuan, mengaji kitab 18 buah satu hari. Daripada subuh sampai isyak, 18 buah kitab. Ni mari dengan kuliah garib pun malah dah. Nak rasa aling, rasa aling dah. Allahu Akbar. Saya duduk Yaman 18 buah kitab satu hari. Daripada subuh sampai isyak. Tafsirnya, hadisnya, nahunya, balarahnya, mantiknya, sirahnya. Bengong tak ngaji gitu bengong. 18 buah kitab satu hari mengaji. 6 tahun duduk di Yaman. Sekarang buka pondok di Kelantan. Nak siap dah insyaAllah. Bulan 1 nak ambil pelajar mengaji. Mengaji umur 13 sampai mati. Pri mengaji. Pondok saya di Kelantan. Nak siap dah, tak lama dah. 1,000,000 dah kita kutip derma. Buat masjid 2 tingkat. Masjid besar ni lebih kurang. Bawah masjid, atas kita buat pondok asrama untuk pelajar duduk. Bulan 1 ni insyaAllah kita akan ambil 200-300 orang mengaji di situ. Umur 13 sampai mati. Pri mengaji, tak payah bayar. Oh. Kalau dia mau bayar apa mau taksi? Mengaji pri. Nak cari surga Allah di akhirat. Nak cari pahala di akhirat. Negeri apa atas dunia? Sekejap ya, mati tinggal. Allahu Akbar. Rumah tinggal, duit tinggal, semua di atas dunia ni bila mati tentu rahmati Allah. Itu nak ada keyakinan. Ni sokong Islam tak dapat duit, tapi apa sokong? Sebab kita yakin ada surga dan neraka di akhirat. Takbir! Ni orang tak saya sokong ulama, dia kata tak leh, sokong ulama tak ada duit. Kalau sokong ni boleh beri juga. Kalau sokong demo ni boleh juga ikan sardin berah makan. Ha, boleh hak itulah. Sesak mu mati masuk neraka, makan ikan sardin tu. Allahu Akbar. Itu bab akidah ni kena pegang molek. Jangan duk boyang nak terah hak lain eh. Tahun ni terah orang lah pula. Ha terah nak terah neraka apa? Allahu Akbar. Mana bab akidah mana boleh terah? No way. Tak boleh nak terah. Eh hari ni kita terah ni, esok terah ni. Tak boleh. Kalau air kedak, tuan-tuan nak terah tak apa. Malam ni minum sirap, esok minum leci pula. Tak salah tu. Bak akidah nak terah tak boleh. Jadi kupur tuan-tuan. Jangan main-main. Allahu Akbar. Siapa dia suruh panggil aku? Padah muka tu. Kau nak main dengar lah semua ni. Allah bila faham nak agama ni. Ni bak akidah. Ha? Saya mengajar ni saya tak ada takut sikit pun, walaupun sikit dalam hati saya tak takut makhluk. Sebab Nabi kata wulkulil haq walau kan amurran. Kalau mati pun surga duk tunggu dah. Tu kena kita kena yakin gitu. Baru tak ada takut, baru tak ada duk rusing orang. Ni orang kecek pun rusing dah. Ah kan orang egak ah, kan gini ah. Ha, adakan itulah syirik orang panggil. Semaya tapi syirik pada Allah. Ni bab akidah ni kena mengaji. Allahu akbar. Habis. Azan dekat isyak dah, teriman. Ha? Lagi 2 minit lagi. 2 minit lagi. Ha, masuk waktu kena azan. Bida'ah tak azan. Habis. Hadis yang ketiga malam ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbih." Dan barang siapa yang tinggal sembahyang Jumaat 3 kali tanpa uzur, nescaya dimeterikan hatinya oleh Allah dan tidak akan dibukakan hati itu sampai hari kiamat. Masuk dah? Masuk dah. Ha, azan dulu. Allah.
حياكم الله. أهلا أهلاً وسهلاً. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا في الليل والنهار اللهم صل على محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحمد لله رب العالمين. Jadi hadis yang ketiga malaminya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'in tahawunan taba Allahu ala qalbi. Barang siapa yang tinggal sembahyang Jumaat dengan tiada uzur tiga kali. Tiga kali ni ulama sebut tak kira sama ada derek ataupun tidak derek. Mana derek tiga minggu hari ni, minggu ni dah, minggu depan dah, ataupun minggu selepas lagi dah, ataupun tiga kali tidak derek. Sebulan sekali dia tinggal ataupun setahun tak kira. Orang macam ni Nabi kata taballahu ala qalbi. Allah Taala tutup pintu hatinya, cok menteri pintu hatinya, dan tidak dibuka pintu hati itu siapa dia jumpa dengan Allah pada hari kiamat. Hari ini banyak orang yang tak mari Jumaat tanpa uzur. Ada orang dia kata saya ni uzur sebab kerja. Kalau tak kerja boleh ke Jumaat? Kerja tak boleh. Itu bukan uzur. Berapa ramai orang yang sihat tak mari Jumaat? Berapa ramai orang yang sibuk dengan kerja tak solat Jumaat? Orang yang tak solat Jumaat tanpa uzur, Nabi kata Allah Ta'ala tutup pintu hatinya dan tidak dibuka sehingga dia berjumpa dengan Allah pada hari akhirat. Allah wali'iyazubillah. Berapa ramah tuan-tuan kalau kita tengok ramah orang tak Jumaat. Sebab itulah ibu bapa kena ambil perhatian. Anak-anak yang bila umur akhir balik, anak lelaki kita umur 15 tahun ke atas, pastikan mereka itu hadir solat Jumaat. Jangan kita biarkan anak kita tak pergi Jumaat berdosa. Kerana Jumaat itu fardu ain tuan-tuan rahmati Allah. Adapun sembahyang Jumaat ini fardu kifayah. Kalau contohnya ni masjid sini, ada dah tiap-tiap 5 waktu 3-4 orang sembahyang, selamat satu kawasan ni berdosa. Tapi kalau tak ada orang buat Jumaat, semua perumahan ni berdosa belaka. Adapun sembahyang Jumaat tiap-tiap seorang, kalau mu tak pergi, mu berdosa. Nah, itu fardu ain. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan kena ambil perhatian, sembahyang Jumaat ni wajib di atas tiap-tiap orang Islam laki-laki yang akil lagi baligh. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, man yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumaat min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang tinggal sembahyang Jumaat tiga kali dengan tidak ada uzur, nescaya Allah tulis dia itu dari kalangan orang munafik pada Allah Ta'ala. Wal iyazubillah.
Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatanlah tuan-tuan pada kita, jangan tinggal Jumaat. Melainkan uzur, demam yang sangat kuat, sakit kepala yang sangat kuat, terlalu tua, uzur nak berjalan pun tak boleh, itu dimaaf oleh syarak. Ni sihat, tak ada apa-apa, saja tak pergi Jumaat. Ha, ini masalah. Nah, ha, itu masalah yang besarnya. Dan Jumaat ni satu sembahyang yang berbeza dengan sembahyang lain. Dan rukunnya berbeza dengan rukun yang lain. Dan syarat wajibnya berbeza dengan syarat wajib yang lain. Sembahyang Jumaat ni banyak hukum tuan-tuan, luas dalam 4 fiqh. Sebab itulah kena mengaji banyak. Kena mengaji beri detail sungguh bab Jumaat biar kita faham. Supaya apa? Supaya sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat amal dengan tak belajar, dalam matan Zubat sebut wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa dia yang beramal tanpa ilmu, maka setiap amalannya ditolak oleh Allah SWT. Semayang tanpa ilmu, semayang ditolak. Puasa tanpa ilmu, puasa ditolak. Ni orang nak pergi haji ni, kalau pergi haji tanpa ilmu, haji ditolak, habis duit saja tuan-tuan. Saya sebut dalam satu kuliah saya baru ni, seorang wali Allah di Mekah meninggal, ada nama Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki radhiyallahu taala anhu. Satu hari dia tidur malam jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi jumpa Nabi di Mekah. Dalam mimpi tidur dia tu Nabi beritahu, "Ya Said Muhammad Alawi, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun orang mari jumaah Mekah ni, beribu juta orang buat haji tiap-tiap tahun. Orang Allah terima haji 70 orang saja." Said Muhammad Alawi mimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi tu Rasulullah kata, tiap-tiap tahun orang buat haji berjuta orang, puluh-puluh ribu orang tu, 70 orang ya Allah terima haji. Allahu Akbar. Haji hok mabrur. Hok lain semua mabrur jadi. Sebab tu kena belajar. Ni kadang-kadang pergi ke Mekah orang tanya, rukun haji berapa? Tak tahu. Patut pergi Mekah berapa? Ni kena belajar. Rukun haji, syarat wajib haji, syarat sah tawaf, syarat sah sa'i. Oi, banyak tuan-tuan. Kalau kursus 2 minggu tu tak cukup. Orang dulu nak pergi ke Mekah, mengaji kitab fiqh 6 bulan paling kurang, ngaji matla'i. Orang pondok dulu nak pergi ke Mekah, mengaji kitab matla'i badra'i ni 6 bulan masa mengaji tu imam. Baru boleh pergi ke Mekah, baru faham. Kalau pergi kursus 2 minggu, pergi tu pun pergi, tak apa dah, pergi tidur pula. Kau tak faham. Nah, akhirnya pergi ke Mekah, orang semayang di masjid, kita semayang di hotel. Banyak orang lah ni pergi ke Mekah, tak semayang di masjid, semayang di hotel. Itu satu kerugian yang amat besar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, umatku di akhir zaman pergi ke Mekah bukan buat ibadat. Lizinah, pergi makan angin sebab ada duit, Nabi kata. Pergi makan angin, tengok orang kaya-kaya. Sebulan sekali pergi umrah, 2 bulan sekali. Nah, dah duit banyak tak habis. Pergi ke Mekah lah. Bawa anak bini berjalan shopping situ. Akhirnya kadang-kadang pergi ke Mekah, tinggal semayang 5 waktu di masjid, semayang di hotel. Ini satu kerugian yang amat besar tuan-tuan rahmati Allah. Ingat orang mana nak pergi haji ni, ambil perhatian. Sila semayang di masjid tuan-tuan, jangan semayang di hotel, rugi. Allahu Akbar. Nak ni pergi ke Mekah, tak ada benda lain, niat nak beli piah ya. Nak beli kepiah, beli buah, buah tasbih. Nak beli apa lagi? Beli kayu sugi, beli minyak wangi, niat itu ya. Allahu Akbar. Jangan, kita pergi ke Mekah niat kita lil ibadah. Niat kita nak beribadat pada Allah. Niat kita nak jumpa dengan Allah. Niat kita nak pergi ziarah orang Allah sayang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis Nabi kata, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah." Siapa dia mari ziarah kubur aku Madinah, bila dia mati wajib dapat syafaat aku di akhirat. Allahu Akbar. Wajib dapat syafaat Nabi, ziarah kubur Nabi di Madinah. Tuan-tuan pergi kubur Nabi, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Nama tu malaikat tulis, orang ni dapat syafaat Nabi di akhirat. Jangan main-main. Ni kelebihan orang pergi ke Mekah. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia pergi ke Mekah atau Madinah, 2 tanah haram ni, tiba-tiba dia mati di sana,
ramah kan orang pergi ke Mekah, mati tak sempat balik, mati di Mekah. Maka mati dua tanah haram, Nabi kata bahawa ahlul jannah, iaitu adalah ahli surga Allah Ta'ala. Oh, jangan main-main. Allahu Akbar. Sebab tu kena ada niat. Hok mana mari malam ni, buh niat dah latih. Ya Allah, pilihlah aku biar boleh pergi rumahmu sekali, tak apa dah belum aku mati. Pilih. Niat dah latih kita. Kalau kita tak ada niat, rugi. Biar ada niat. Kalau kita ada niat, contohnya, ya Allah, mintalah aku nak pergi umrah haji sekali pun tak apa dah. Ya Allah, belum pada mati. Tiba-tiba tuan-tuan, mati tak sempat pergi, Allah Ta'ala tulis pahala supaya ngagi dah. Niat tu penting. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu sah dengan niat, dan setiap orang itu dia dapat apa hok dia niat dalam hati dia. Kalau dia niat Allah, dapat Allah. Kalau dia niat nak beri, dapat berilah. Kalau niat nak subsidi, dapat subsidi. Kalau niat nak roti, nak makan ikan sardin, dapat hok tu ya. Mesti dalam hati kita kena niat mukhlishan liwajhillah. Niat kita nak Allah. Aku undi pemimpin yang Islam kerana nak tadbir negara dengan hukum Allah, nak menjalankan syariat Allah. Maka kita berjalan, kita pokong, kita pakai, itu dapat pahala daripada Allah Subhanahuwataala. Ini penting niat. Allahu Akbar. Niat kena betul. Ni mari ngaji ni semua niat tak serupa belaka. Dalam hati ni ramai-ramai orang semua tak serupa niat. Ada orang mari nak dengar ustaz ni kata gapo. Ada orang mari nak tengok ustaz lagu mana ustaz budak. Aku tak ada tengok lagi ustaz budak. Mari nak tengok ustaz boleh ustaz. Dalam hati tu niat gapo dia. Ada orang niat nak menega dapat menega. Ada orang niat nak saja jalan-jalan dapat jalan-jalan. Dalam hati tu wa ma tukhfis sudur, Allah tahu apa yang sembunyi dalam hati kita. Nak susu tak boleh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, Allah tahu apa yang sembunyi, yang zahir pada diri kita, apa yang kita buat Allah dapat tengok semua. Itu dia. Jangan susu punca hati kita apa kita niat. Sebab tu niat kena ikhlas. Mengaji kerana Allah, mengajar kerana Allah, sokong pemimpin kerana Allah, buat apa semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku semayang, aku buat ibadat, aku apa semua, hidup matiku lillah, kerana-Mu Allah. Allah mana? Rabbil Alamin. Allah yang mengatur alam, Allah yang mentadbir alam. Hidup mati Allah buat, sakit sihat Allah buat, kaya miskin Allah buat. Itu berakidah. Barulah kita selamat mati dalam keadaan beriman pada Allah SWT. Oh, kalau kita lari akidah kita, ditakuti kita mati dalam keadaan kufur pada Allah wal iyazubillah, dan segala amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyazubillah. Betul niat tuan-tuan, betul niat kita. Sebab aku mari ni buat apa? Aku mengajar buat apa? Ha, tak ada orang lain tahu niat kita melainkan Allah yang tahu. Niat ni penting. Hati ni tepat tilik Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kata, sesungguhnya Allah tak tengok rupa parah kamu comel. Mu kulit putih kah? Mu ada janggut kah? Tak ada janggut kah? Allah tak tengok tu. Mu pakai baju cantik mahal harga, Allah tak tengok. Allah tengok apa yang ada dalam hati kamu dan amalan yang kamu buat. Hati kita macam mana dengan Allah? Tengok sini Nabila bin Rabah, kulit hitam, lebih hitam daripada minyak tar tu tuan-tuan, tapi ahli syurga. Sebab hati itu ikhlas. Itulah hati penting. Allahu Akbar. Hati ni penting. Sebab itulah hati kita ni kena sentiasa kita mohon ampun pada Allah, sentiasa selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah bersihkan hati kita. Sebab tu Quran kata yauma la yanfa'u malu wa la banun Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat, orang bawa harta tak jadi apa, tak ada manfaat. Bawa anak isteri tak ada manfaat. Bawa pangkat bintang tak ada manfaat. Hok ada manfaat jumpa dengan Allah ialah illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya selamat sejahtera daripada sifat munafik. Hatinya selamat sejahtera daripada sifat mazmumah. Orang macam inilah mengada Allah di akarat, Allah terima dia, dia terima Allah. Lagu tu bersih hati kita tuan-tuan sebelum daripada mati.
bersih hati kita. Antara doa yang Nabi ajar, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihlah hati kami daripada segala sifat munafik. Wa amalana minar riya' wal ujub. Bersihlah amal yang kami buat daripada sifat riya' dan ujub, ya Allah. Wa lisanina minal kadzib wal khiyana. Dan bersihkanlah lidah aku daripada cakap bohong dan khianat, ya Allah. Ini doa Nabi ajar. Supaya kita mati dalam keadaan bersih. Baju kita kalau bersih pakai comel, betul tak Tok Imam? Kalau kotor nak tak pakai? Tak nak, tak bersih. Begitu juga hati nak ngada Allah kena bersih. Bagaimana cara bersih hati? Melalui kita belajar ilmu, melalui kita istighfar, melalui kita bertaubat, melalui kita mari majlis-majlis ilmu macam ni, maka boleh membersihkan hati kita, mensejahterakan hati kita. Mudah-mudahan kita suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa kita, tuan-tuan rahmati Allah. Adalah hadis Nabi sebut, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa dia suka dalam hati dia nak jumpa dengan aku, aku terlebih suka nak jumpa dengan dia, kata Allah. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Nabi kata, siapa dia dalam hati dia benci nak jumpa Allah, tak nak jumpa Allah, tak nak pada hukum Allah, tak nak pada pertolongan Allah, Nabi kata Allah terlebih benci lagi nak jumpa dengan dia. Wal'iyazubillah. Maka mudah-mudahan Allah campak dalam hati kita rasa rindu nak jumpa dengan Allah, rasa rindu nak jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara rindu ke Nabi? Salah satunya banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama di Yaman nama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap satu hari paling sikit dia selawat ke Nabi 25 ribu kali sehari. Allah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi menyebut dalam kitabnya Al-Qawlul Bada' ala salati ala Nabi Syafiq. Siapa dia nak jumpa Nabi waktu dia hidup atas dunia ni, sebelum daripada meninggal, dia kena paling kurang satu hari dia kena selawat 600 kali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 kali pagi, 300 kali petang atau malam baru boleh jumpa Nabi. Tak boleh jumpa dalam yaqadhah pun, boleh jumpa waktu dalam tidur mimpi. Kalau Wahabi dia tak sahih, dia kata tak mana boleh jumpa Nabi. Dia tak faham. Hadis Nabi kata marra'ani fil manam fasayarani yaqadhah. Siapa dia tengok aku dalam tidur sama dengan tengok aku terang-terang depan, Nabi kata. Wahabi kata nak tengok mana? Ha betul lah, tengok dalam tidur. Pak kalau tengok pun nak bayar tak boleh. Supaya orang mimpi, kena amat rimah. Boleh cerita lagu mana rimah? Tak boleh. Supaya tu juga. Wahabi banyaklah ni orang mengaji Wahabi, tak faham. Pendapat orang dia royak lagu lain, orang royak lagu lain. Nah, zikir lepas sembahyang Nabi suruh. Dia kata bida'ah zikir lepas sembahyang pula dah. Buat maulid Nabi bida'ah. Selawat ke Nabi bida'ah. Semua bida'ah belaka. Dia bahan nasi 4 pinggan. Hak tu tak bida'ah, hak tu bisa'ah. Allahu Akbar. Abang tu mengaji kena cari guru yang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan cari akidah syiah, akidah Wahabi, akidah lain, daripada tu menyebabkan sesat ilmu di akhir zaman ni banyak, tuan-tuan rahmati Allah. Waktu panjang dah. Kita sambung semula pula hadis kita ni banyaklah. Ambo mana-mana ambo baca kitab ni. Kitab yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni malam terakhir Datuk Imam sini, penutup malam ni. Sebab tu malam ni bekel sikit. Seminggu dah saya ada di Selangor ni. 7-8 masjid dah kita ginya. Dan insyaAllah jadual saya tu mari Selangor pula bulan 10 nanti insyaAllah. Sekarang ni bulan 8, bulan 10. Bulan 10 insyaAllah kita mari pula di Selangor ni insyaAllah. Dan akhir saya nak sebutnya tuan-tuan, supaya sebut saya tadi, sekarang ni saya tengah buat masjid di Kelantan tu, pondok saya di Paluh Rawa Macang. Daripada bandar Macang 10 kilometer, daripada bandar Tanah Merah pun 10 kilometer, di kampung Paluh Rawa. Setelah saya tamat belajar di Yaman tahun 2009 sampai 2015 baru ni, 6 tahun saya berada di Yaman. Dan setahun masa ni kita dakwah, kita cari derma, dapat 1 juta derma tuan-tuan. Dan 1 juta tu dah kita buat dah masjid, nak siap dah lebih kurang sebulan dua lagi. Tapi kurang lagi dana lebih kurang 200 ribu lagi untuk pasang kapet dengan buat tandah tuan-tuan. InsyaAllah lepas semayang ni, tuan-tuan nampak sejadah ada di tengah-tengah tu. Sejadah tengah-tengah ni, dua sejadah ni,
lepas sembahyang isyak lepas ni, tuan-tuan letak atas jadah tu di rumah, insya-Allah ada RM100 bos 100. Jangan bos RM1, lambat siap masjid aku. Derma bagi banyak. Derma bagi banyak. Letak atas jadah tu. 100 orang, 50 orang dengan Allah, dengan ikhlas kerana Allah. Sebab Nabi kata, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa dia derma orang nak buat masjid kerana Allah. Walaupun dalam hadis lain sama besar dengan sangat burung, ya dia derma kerana Allah. Allah buat satu istana untuk duduk dalam surga Allah di akhirat. Jangan rasa sayang duit, tuan-tuan. Jadi orang muslimin lepas sembahyang letak atas jadah ni. Orang muslimat kita minta letak satu tengah, himpun. Buat tompok satu derma insya-Allah. Tak ada duit, buang gelang atas bubuh derma insya-Allah. Jangan sayang. Di Selangor ni banyak dah kita kuliah, orang muslimat buang gelang rata. Kadang-kadang harga 4,000 pun ada tu iman. Niat nak kerana Allah. Niat nak buat masjid kerana Allah. Dan kalau tuan-tuan tak percaya, pergi Kelantan tengok sendiri masjid saya. Betul tak saya buat masjid? Takut ada dalam hati tuan-tuan, ustaz ni betul ke? Pergi tengok sendiri. Bulan 1 ni kita akan terima pelajar lebih kurang 300 orang insya-Allah. Mengaji peri saya sebut dah tadi. Pada umur 13 sampai mati, ikut nak ngaji berapa tahun pun peri. Cumanya makan sendiri, minum sendiri, mengaji peri, api air peri, tempat tinggal peri. Kalau mengaji peri, lepas tu makan aku dulu beri, mampu mengaku aku. Mengaji peri, makan sendiri, pandai-pandai sendiri makan. Pergi mengaji di Kelantan, di Macang lah, pondok saya tu di Macang. Kalau tuan-tuan pergi Kelantan tak je, pergi Macang, pergi mana-mana pun tanya orang Kelantan. Mana kau pondok ustaz budak, orang Kelantan semua tahu. Kalau tak tahu, nak mati. Orang Kelantan kalau tak tahu pondok saya tu, nak matilah tuan-tuan. Orang tahu semua. Sebut ustaz budak kau, orang tahu belaka. Itu dia. InsyaAllah, tuan-tuan pakat derma. Dan saya nak buka pondok ni bukan niat baru. Saya budak-budak lagi tu iman. Saya mengaji, ya Allah, aku mengaji ni siapa aku boleh buka pondok. Amin. Masa kita budak-budak besar ni kita duk ngaji, kita niat dah dalam hati kita, ya Allah, aku mengaji ni aku nak buka pondok, maka Tuhan beri hajat saya boleh buka pondok hari ni. Itu adalah satu punca daripada niat. Saya sebut dah tadi, saya umur 3 tahun duduk pondok dah, tuan-tuan. Umur 3 tahun arwah ayah saya bawa dah pergi masjid-masjid kecil lagi pada ni, pergi lagi masjid pak tu ulama-ulama mengajar. Masuk umur 10 tahun ayah meninggal, tengok kecil lagi ayah meninggal. Duduk dengan tok, tok meninggal pula. Allahu akbar. Duduk dengan tok saudara perah, mati juga tok saudara. Akhirnya hidup bersendirian dengan mak ada lagi sekarang, alhamdulillah. Tapi Allah Taala beri rezeki boleh pergi mengaji satu dunia, boleh pergi belakang. Mesir boleh pergi dah 4-5 kali, Jordan pun pergi, Mekah 6 kali dah pergi. Ni rezeki daripada Allah Taala. Minggu depan ni nak pergi Mekah pula ni, bulan depan ni insya-Allah wajib saya. Doa. Ini lah rezeki. Dengan sebab niat betul. Dengan sebab niat ikhlas. Dunia mari saja, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala firman, "Man khadamani fakhdumai." Siapa dia yang cari akhirat, dunia cari dia. Khidmat untuk Allah, Allah kerah dunia cari dia. Tak payah cari dunia. Tengok saya nak buat masjid, 1,000,000 dah dapat, tuan-tuan. Dengan kutipan demo masjid tu, masjid ni ikhlas kerana Allah. Satu sen pun kita tak minta duit kerajaan. Semua demo orang ramah. Ada dah 4-5 orang mari jumpa saya nak bagi 5 juta pun ada tu iman. Saya kata saya tak mau. Kalau dia saya ambil duit dia 5 juta, dia seorang boleh pahalanya, orang lain okey. Jadi nak suruh puakmu ni boleh pahala, kena derma ramalah. Derma we belaka. Hak ni RM1, hak ni RM50. Maka setiap derma yang tuan-tuan beri tu bukan pahala sikit, bukan sampai kiamat kekal tuan-tuan dapat pahala akhirat. Itu dia. Bukan untuk saya, untuk tuan-tuan, untuk dalam kubur nanti di akhirat. Jadi insya-Allah derma dia sejadah yang sediakan masjid ni dan muslimat satu insya-Allah lepas sembahyang nanti insya-Allah wallahu alam. Pondok saya tu dijangka siap sebulan dua lagi. Bulan 10-11 siap insya-Allah. Dan bulan 1 kita akan masukkan pelajar, dan insya-Allah bulan 3 bulan 4 kita akan panggil Sultan Kelantan rasmi pondok saya di Kelantan dengan izin Allah SWT insya-Allah. Ada tak special pada asalam Ustaz? Insya-Allah. Boleh insya-Allah. Boleh pergi belajar. Tapi kena pergi jumpa saya dulu, saya tengok dulu macam mana. Kita tengok dulu latar belakang, bukan boleh terima ikut mari dah. Tengok dulu nah, insya-Allah. Mungkin bulan 10 ni saya mari, saya akan bawa kertas tu, pamflet, apa nama? Template. Template apa dia panggil? Kertas.
Kita akan sebar. Saya nak cetak ni 100 ribu kita nak buat insya-Allah. Ha, kita nak sebar. Mana tempat kita pergi kuliah? Kita akan hantar. Kertas ni tuan-tuan boleh tengok di situ. Gambar pondok kita, masjid kita, apa semua akan diberitahu semula akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu apa yang baik daripada Allah. Insya-Allah lepas sembahyang tuan-tuan boleh derma ataupun jumpa saya sendiri depan nak beri zakat, nak beri nombor akaun, nak nombor telefon dan sebagainya boleh berlaku insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih pada pihak masjid Tok Imam kerana sudi jemput saya dan insya-Allah jemput lagi Tok Imam. Insya-Allah akan datang. Pada tadi kita jemput satu. Nang seriklah. Insya-Allah. Jadi kalau boleh mari sekali lagi ramai lagi pada ni Tok Imam. Kena buat banner banyak lagi. Kalau banner sah tak mari sekali lagi kena buat 5 banner insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنانا بالدنيا وفي القبور وفي الميزان وفي الصراط وفي الجنة يا الله يا الله berilah kami dapat lihat wajah Nabi kami dalam tidur ataupun dalam waktu jaga ya Allah, sama ada waktu kami hidup atas dunia ya Allah, sama ada waktu kami duduk dalam kubur seorang diri nanti ya Allah, kami duduk di atas tiang sirat ya Allah, kami duduk di atas neraca mizan ya Allah, dan berilah kami dapat duduk bersama Nabi kami dalam surga nanti di akhirat ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah ampunlah semua dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa datuk nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa anak isteri kami, dosa kami ya Allah. Ya Allah, mana-mana jiran yang masjid yang tak pernah datang masjid, campak dalam hati mereka untuk datang masjid ya Allah, rumahmu ya Allah. Tidak ada orang yang boleh beri hidayah belajar musola ya Allah. Allahumma anta rabbana wa anta khalaqtana wa anta tut'imuna wa anta tashribuna wa anta a'lamu sirrana wa jahrana ya rabbal alamin. Wahai Tuhan mulah ya Tuhan yang telah buat kami, Tuhan yang telah beri makan pada kami, Tuhan yang telah beri minum pada kami, Tuhan yang telah beri hidayah pada kami. Maka oleh sebab itu ya Allah, berilah hidayah semua makhlukmu untuk kasih pada kamu ya Allah, untuk kasih pada majlis-majlis ilmu ya Allah, untuk suka datang ke masjid ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, tuliskanlah kami semua yang hadir malam ni, kami semua ni ahli surga ya Allah. Jangan kamu tulihkan kami ni ahli neraka ya Allah. Ya Allah, tolong tulihkan dua ibu bapa kami juga ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, jadilah lubang kubur kami satu taman daripada taman surga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami satu lubang kelubang neraka ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, waktu mayat kami dimandikan nanti ya Allah, waktu mayat kami dikapankan nanti ya Allah, waktu mayat kami disemayan nanti ya Allah, waktu mayat kami diturunkan dalam kubur gelap gelita ya Allah, terangkanlah kubur kami ya Allah, luahkanlah kubur kami ya Allah, ampunkanlah sekalian dosa kami ya Allah. Ya Allah, berilah surat kami terima tangan kanan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, berilah negara kami akan dipimpin oleh ulama yang adil satu hari nanti ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwan mustad'afina fi Falastin wa fil Iraq wa fil Yaman wa fi Suria وفي أردن وفي مكة المكرمة ومدينة المنورة يا الله وفي تركيا يا الله وفي جنوب تايلاند يا الله وفي ماليزيا يا الله كلانتان دار النعيم يا الله خصوصا سلانغو دار الإحسان يا رب العالمين يا الله masuklah hidayah semua umat Islam, sokong Islam ya Allah. Tidak ada orang lain yang boleh beri mereka musalah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, izinlah kami bila dekat mati nanti mulut kami dapat ucap dua kalimah syahadah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah mulut kami menyebut nama Allah waktu mati nanti ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir, takbir.